Hey, welcome back with me Batra Channel. Nah, balik lagi bersama Batra Channel lagi kan. Okay guys, setelah sekian lama tak pernah upload ya kan. Akhirnya upload kembali. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga terhibur dengan konten-konten Batra Channel yang telah Batra Channel sajikan untuk kalian semua. Okay, teman-teman, untuk kali ini saya tidak mencoba untuk nge-reaction ataupun membuat video-video yang alamak. A few moments later. Okay, kali ini saya mencoba untuk mengklarifikasi atas kenapa Batra Channel tak pernah upload deh kan. Cuman apa, Pak? Oke, perkenalkan di sini bersama anak saya tercinta kan, yang bernama Muhammad Uwais Al-Khorni, yang terinspirasi dari kisah Uwais Al-Khorni. Jika kalian penasaran bagaimana kisahnya, apakah perlu saya buatkan kontennya ya kan, reaction-nya ya kan, Insya Allah akan saya buatkan. Oke, kali ini saya mencoba untuk mengklarifikasi ya bagaimana mengapa Putra Channel tak pernah upload ya kan. Oke, saya sebutkan bahwasannya. Mana? Kok geleng-geleng pula dia? Saya sebutkan, dikarenakan kemarin saya dikatakan sakit lah kan. Sakit kemarin yang agak lumayan bisa dikategorikan agak lumayan parah kan. Sebab sudah dua kali. Pertama kemarin ya kan, kenanya di rumah ini. Pas itu dibawa ke tempat mertua sana ya kan. Berimpus lah. Kemarin tuh yang pertama kena impus 3 botol ya kan. Jika kalian bertanya sakit apa yang saya cerita, saya di sini mengalami bukan untuk mengharap iba belas kasihan dari kalian, tidak. Setidak-tidaknya saya di sini dapat menginformasikan, dapat mengabarkannya mengapa Batra Channel ini lambat upload. Terkadang sekarang kayak gini, kalau sekarang ini ya kan sudah hampir 1 bulan nggak pernah upload. Bila kena sakit kemarin. Ya, sakit saya terkena lambung yang kurang baik-baik saja ya kan. Jadi sampai saat ini saya masih berpantang untuk makan-makan pedas, makanan keras maupun makan es ataupun yang bersoda-soda gitu. Belum dibolehkan oleh dokter gitu. Oke, yang kedua kemarin kenanya, terakhir yang kedua kena di sini juga ya kan, muntah-muntah. Setelah itu dua juga ke tempat mertua sana di kota Tanjung Tiram di Batubara atau di Pokan disebutkan ya kan. Karena di sana kan dokat rumah sakit, dokat dokter ya kan. Kalau di sini kan agak susah sedikit ya kan. Dan namanya di perkampungan ya kan. Saya tinggal di daerah kawasan Mandarsono. Jalan ngarah ke ujung kubu, kota ujung kubu. Oke. Okay. Kemarin yang terakhir kena 6 botol, impus 6 botol. Itu yang paling parah kali kenanya kan. Ya hampir muntah-muntah lah. Ih, kalau dikatakan kan. Kalau untuk kalian ya kan, terutama untuk kalian para subscriber, harap dijagalah kesehatan kalian. Karena kesehatan nomor 1 dalam hidup. Apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya, kalau kalian kurang sehat, seakan-akan itu semua nggak ada artinya gitu ya kan. Untuk daripada itu kalian harus menjaga kesehatan kalian. Makanlah makanan yang sehat, yang higienis, yang jauh dari kata-kata kotor ya kan. Habis itu jaga pola tidur, pola istirahat. Jangan keseringan begadang. Bukan keseringan, jangan pernah begadang ya kan. Kalau nggak penting, ibarat kata Roma ya kan. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang ya kan. Maka itu penyakit mudah datang ya kan. Jadi banyak-banyak lemak macam ini ya kan. Itu jelah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Semoga ke depan Batra Channel dapat upload seperti biasa ya kan, upload reaction, upload video-video yang mencoba untuk menghibur kalian ya kan, apapun cara. Oke, posisi saya saat ini berada di rumah sendiri.
berada di kamar kamar ataupun studio Batra Channel ya kan. Anak saya agak apa sikit guys, anak-anak saya agak lasak-lasak sikit guys, maklumlah guys ya kan. Mau besar ya guys, umurnya mau masuk 10 bulan. Cepatlah nak, apa para-para subscriber dan jangan lupa subscribe, cek satu coba dan lasak dia guys. Jika kalian bertanya mengapa enggak pernah masuk istri di konten ya kan, yalah kemungkinan istri saya agak sulit, agak susah untuk ngomong di depan kamera, enggak seperti saya agak apa kan, enggak ada kelebihan ya kan. Oke, okay, sudah guys, semua dimanapun berada, mungkin sampai di sini jelah yang bisa saya sampaikan atas ketidaknyamanan kalian para subscriber yang udah lama menanti, namun Batra belum juga sempat upload. Oke, okay. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penyampaian ataupun kesalahan kata yang saya ucapkan kepada kalian semua, harap dimaklumi. Saya atas nama admin Batra Channel dan penerus Batra Channel, Wais Al-Qarni penerus nih. Oke, okay, assalamualaikum dan dadah dan cek dan halo, halo. Okay, bye, dadah. Dadah para penonton, dadah para penonton. Jangan lupa syukur rap dan biar ayah aku semakin semangat buat konten-konten oh dan. Dadah para subscriber dan dadah itu. Para subscriber nengok bias tu. Itu para subscriber nengok bias ya. Dadah. Bye. Assalamualaikum. Next time.